akan presentasi letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis mempengaruhi keadaan iklim Indonesia. Indonesia mendapat iklim muson, sehingga mendapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau setiap 6 bulan. Indonesia mendapat iklim laut yang lembab. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Keuntungan letak geografis Indonesia. Indonesia terletak pada dua benua dan dua samudra, memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur, 141 bujur timur.